Jadi saya akan review bagaimana cara melepas kaca helm KYT di Jemaru. Jadi untuk KYT di Jemaru maupun KYT Galaxy, cara melepas kacanya ya sama, ya tidak ada yang beda karena visornya ini sama persis. Begitu juga untuk helm INK Sentro. Ya, jadi INK Sentro, KYT di Jemaru dan KYT Galaxy memiliki visor ataupun kaca yang sama. Jadi tidak ada beda. Jadi kalau kita perhatikan di bagian pengait samping kiri maupun kanan, ini sama sekali tidak ada bedanya bagian sini. Ini sama persis. Ini saya shoot dari dekat. Kalau diperhatikan, ini seperti ini. Jadi kurang lebih sama INK Sentro, KYT di Jemaru maupun KYT Galaxy. Oke, jadi sebelum saya perlihatkan bagaimana cara melepas visor ataupun kaca helm KYT, perlu saya beritahukan atau informasikan bahwa kaca helm KYT ini memiliki daya tahan bentur sampai kurang lebih 3 kilo. Jadi sudah pernah saya uji coba, saya banting-banting kacanya, alhamdulillah tidak pecah. Kalau lecet sih iya, tapi kalau pecah sih tidak. Ini kalau teman-teman ragu bisa lepas kaca helmnya dan silakan dibanting. Kaca helm ini tahan benturan. Alhamdulillah kaca helm KYT kuat, jadi aman untuk kita pengendara. Oke, ada yang bingung, KYT Galaxy sama KYT di Jemaru apa sih bedanya? Oke, jadi secara apa ya, kalau kita perhatikan sepintas, KYT di Jemaru maupun KYT Galaxy itu sama. Tapi kalau kita perhatikan dari dalam, bedanya itu KYT Galaxy memiliki phaser dalam atau dia double phaser. Kalau KYT di Jemaru tidak, ini cuma satu phaser. Jadi tidak ada kaca dalam ataupun kaca mata. Oke, kita langsung saja bagaimana cara melepas kacanya. Perhatikan baik-baik biar tidak salah, karena apabila kita salah dalam memasang visor ini akan berakibat fatal. Bagian pengait dari kaca ini akan patah. Jadi mau tidak mau kita harus ganti kaca yang baru. Jadi perhatikan dengan baik-baik, jangan pernah skip videonya biar teman-teman tidak salah dalam memasang kacanya. Oke, tahap pertama yaitu posisikan kaca KYT di Jemaru ataupun KYT Galaxy ataupun kaca helm INK Sentro pada posisi vertikal ataupun posisi terbuka seperti ini. Jadi posisikan pada posisi vertikal ataupun pada posisi terbuka. Jadi usahakan kacanya memang betul-betul terbuka sampai batas akhir dari bukaan kaca. Ya, oke, kalau sudah posisi seperti ini, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, posisikan helm di bagian kaki yang nyaman biar kita nyaman untuk membukanya. Kemudian ini tekan tombol ini, jadi ini ditekan ke atas, ini ada pegas atau per, ini kita tekan ke atas, ini agak keras, jadi kita tekan pegasnya sampai terangkat seperti ini. Jadi ini saya lepas lagi ya. Jadi kalau misalnya kita tekan, ini pegasnya akan masuk seperti ini. Ini yang kedua, jadi yang kedua kita tekan ini. Bila pegasnya sudah tertekan seperti ini, selanjutnya kita mengangkat visor ya. Jadi kacanya ini kita angkat. Oke, sorry ini kurang jelas. Jadi ini kita angkat ya, kita angkat. Tak, oke ini sudah terlepas. Sekarang tinggal kita tarik saja. Jadi ketika kita tarik, ini terlepas, bagian penansi ini terlepas. Tinggal kita tarik. Ya, oke. Jadi yang tertahan di bagian sini, yang bagian ini. Kemudian yang tertahan di sini, ini yang bergerak di bagian rel, di sini, naik turun kaca ini, adalah bagian ini. Ini yang kita lepas terlebih dahulu, yang ini. Kita lepas terlebih dahulu, kita buka lewat sini. Jadi ketika ini kita tekan, jadi dengan mudah kita untuk membuka kaca. Jadi beginilah kondisi helm KYT di Jemaru.
apabila sudah terlepas bagian visor ataupun kacanya. Oke. Bisa diperhatikan bagian sini, ini yang saya bilang tadi, KYT Dijemaru, KYT Galaxy dan INK Sentro sama persis bagian raketnya dan kacanya. Jadi coba diperhatikan untuk teman-teman yang punya helm KYT Dijemaru ataupun KYT Galaxy, perhatikan bagian raketnya, ini kurang lebih sama. Ataupun INK Sentro. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Oke, kiranya teman-teman sudah paham bagaimana cara melepas kaca. Jangan lupa subscribe channel saya, biar saya lebih semangat untuk bikin-bikin video-video terbaru. Dan jangan lupa di-share apabila videonya bermanfaat. Like dan mohon komentarnya apabila ada masukan ataupun kritikan, saran yang membangun, biar saya lebih semangat untuk bikin video ataupun konten-konten terbaru. Oke, terima kasih.